11. Tapi menurut tetangga kita ada yang mengatakan tanggal 12 Ramadan hari Jumat. Tanggal 12 Ramadan Allah mempertemukan kita, menyatukan kita. Dan mudah-mudahan bukan fisik kita aja yang bersatu di masjid ini, tapi hati kita juga bersatu. Ya, fisik kita bersatu, hati kita bersatu. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Ya, kita dikumpulkan oleh Allah tabaraka taala di tempat yang paling mulia, di hari yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Dan menurut sebagian ulama, sekarang itu adalah setelah sholat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia apa itu? Masjid. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka taala adalah di masjid, masjid-masjidnya. Kemudian hari yang paling mulia, sayyidul ayyam, yaitu hari Jumat. Dan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan menurut sebagian ulama, dalam hal ini adalah mazhab atau menurut mazhab Syafi'i, bahwa salat yang paling mulia dalam sehari semalam itu adalah salat asar, berdasarkan firman Allah, hafidhu alas salawati was salatil wusta. Ya, Allah mengkhususkan menyebut nama as-salat al-wusta, salat yang tengah-tengah. Apa itu salat tengah-tengah? Salat asar. Jadi menurut mazhab Syafi'i, salat sehari semalam, salat lima kali sehari semalam itu yang paling afdal, yang paling utama adalah salat asar. Kemudian baru salat subuh. Adapun salat jamaahnya, tadi salatnya, kalau jamaahnya, jamaah yang paling afdal adalah jamaah salat subuh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, pada tempat yang paling mulia, hari yang paling mulia, kemudian bulan yang paling mulia, dan setelah salat yang paling mulia, Allah kumpulkan kita. Semoga dengan perkumpulan kita di tempat, waktu, hari yang paling mulia ini, Allah jadikan perkumpulan kita, pertemuan kita, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Amin. Ayat talabah rahimani wa iyyakum jami'an. Pada sore hari yang mulia ini, kita akan membahas sebuah materi yang mungkin, bukan mungkin, sudah pasti materi ini sering dan berulang disampaikan kepada antum. Ya, yaitu materi tentang Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, kedekatan dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan.
Ya. Baik. Ya, jadi bagaimana interaksi kita bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan? Kenapa? Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain, maka disebut dengan istimewa, spesial. Kenapa disebut istimewa? Ya, antum contohnya. Siapa namanya ini? Naam. Al-Farab. Al-Farab, kenapa dia istimewa? Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya istimewanya pada hari ini dia memakai batik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain, contohnya yang saya lihat gitu ya. Dia satu-satunya memakai batik, istimewa, spesial. Jadi kenapa disebut istimewa? Karena sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau seandainya saya salah, nanti yang bisa bahasa tolong benerin saya ya. Baik. Bukan berarti ketika ada orang di depan antum dia selamanya benar. Bisa jadi ada yang khilaf, khiliru, salah gitu. Baik. Nah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain adalah bahwa bulan Ramadan digelari juga dengan bulannya Al-Qur'an. Ya, bulan Al-Qur'an. Maka sering kita dengar bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya. Kenapa bulan Al-Qur'an digelari dengan bulan Al-Qur'an? Karena pada bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah tabaraka taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan dua kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfudz kepada langit dunia. Kemudian ini satu kali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari langit dunia kepada Rasulullah itu selama berangsur-angsur lebih kurang selama 20 3 hari 23 bulan. 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Makanya Allah tabaraka taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Karena Al-Qur'an diturunkannya pada bulan Ramadan, maka kemudian penamaan Al-Qur'an juga disematkan kepada Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Bahkan di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, bukan hanya Al-Qur'an diturunkannya, ya, bukan hanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, tapi kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an setelah ditelusuri, ya, bukan hanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan rupanya, tapi kitab-kitab samawi yang lain seperti Shohofnya Ibrahim. Shohof itu artinya lembaran, ya, lembaran-lembaran. Baik. Kemudian Taurat juga diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Injil juga diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Artinya apa? Artinya semua kitab yang berasal dari Allah tabaraka taala diturunkannya pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini digelari juga dengan bulan Al-Qur'an. Ya, sehingga Ramadan dengan Al-Qur'an itu suatu nama yang sudah berdampingan, yang sudah terikat. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Kemudian kenapa? Karena Al-Qur'an itu
memberi syafaat pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juga disebutkan ya bahwa as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Baik. Jadi Al-Qur'an ya dan Ramadan puasa dua-duanya memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya, bagi hamba pada hari kiamat memberikan syafaat. Kemudian nanti dengan izin Allah tabaraka wa taala puasa itu datang menghadap Allah. Kemudian ngomong, "Eh Rabbi, wahai Tuhanku." Baik, ya. Ya. Kemudian puasa itu datang, kemudian ngomong, "Ya Allah, ya. Wahai Tuhanku, manatun ta'ama wa syahawat fin nahar." Karena kata puasa, karena saya hamba ini, si fulan ini tidak makan pada siang hari bulan Ramadan, tidak minum pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia tahan syahwatnya, dia tahan nafsunya pada siang hari bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi. Karena itu ya Allah, jadikan saya bisa memberikan syafaat untuk dirinya. Kemudian Al-Qur'an juga datang. Manaqtun naum bil lail. Karena saya, kata Al-Qur'an, dia tidak tidur pada malam hari. Fasyafi'ni fihi. Kemudian jadikan juga saya pemberi syafaat untuknya. Kemudian fayasyafa'an. Kemudian keduanya bisa memberikan syafaat. Jika dua-duanya Al-Qur'an dan Ramadan ya, itu dua-duanya sudah dirangkai oleh Allah tabaraka taala bahkan sampai hari kiamat nanti. Baik. Ayat talabah rahimani wa iyyakum jami'an. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah karena kajian kita membahas tentang Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, kita akan tengok bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana salafus saleh berinteraksi dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari sahabat baik Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam itu ajwadan nasi bil khair. Merupakan manusia yang paling dermawan. Yang paling mulia. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan setiap yang meminta kepada beliau pasti beliau kasih. Tidak ada yang meminta kepada beliau dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Baik. Kemudian dilanjutkan wajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Dan beliau paling mulia itu dan bertambah mulia beliau itu, bertambah dermawan beliau itu pada bulan Ramadan. Limadha? Kenapa? Li'anna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan. Kenapa? Karena malaikat Jibril menemui beliau pada bulan Ramadan. Ditambahkan oleh lafaz yang berasal dari Imam Bukhari ya, bahwa malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW pada bulan Ramadan setiap malam itu adalah untuk yudarisul Quran. Untuk mengajarkan Rasulullah tentang Al-Qur'an, mudarasah, bukan madrasah tapi mudarasah. Apa arti mudarasah? Yaitu saling bergantian untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan disebutkan juga bahwa malaikat Jibril mentalkinkan Rasulullah SAW bacaan Al-Qur'an. Rasulullah yang mana Al-Qur'an diturunkan kepada beliau yang paling paham tentang Al-Qur'an,
yang paling paham tentang makna-makna Al-Quran, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quran, yang mana beliau terjemahan langsung dari Al-Quran. Tapi bukan berarti dengan segala gelar yang beliau dapatkan tersebut beliau tidak belajar lagi. Justru tiap malam belajar lagi langsung dari malaikat Jibril. Apalagi kita, nabi bukan, ulama bukan, belajar pun masih ogah-ogahan. Harusnya lebih giat lagi. Harusnya lebih giat lagi. Poin pertama, Ibnu Hajar Asqalani itu ulama yang sangat luar biasa. Beliau menulis kitab namanya Fathul Bari, Bisharhi Sahih Al-Bukhari, menjelaskan Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Bukhari yang paling bagus. Beliau meninggal pada tahun 852 Hijriah. Jadi ada berapa ulama, diantaranya ada dua ulama yang awal namanya Ibnu Hajar. Ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya pakar hadis, walaupun Ibnu Hajar lebih terkenal. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami selain pakar hadis juga pakar fikih, khususnya fikih Syafi'i. Ya. Baik. Beliau menulis Ibnu Hajar ini, apa kata beliau? Anna falaz zamani innama yahsulu bi ziyadati ibadah fi. Anna falaz zamani. Sesungguhnya keutamaan suatu waktu, suatu masa, yahsulu, bisa diperoleh, bisa didapatkan, biziyadatil ibadah, kalau seandainya kualitas, kuantitas ibadah kita juga bertambah. Hari ini merupakan hari Jumat, hari yang paling mulia. Baru disebut hari ini paling mulia, baru disebut hari ini paling agung, paling utama, kalau seandainya ibadah kita kualitasnya dan kuantitasnya meningkat pada hari ini. Tapi kalau seandainya hari Jumat ini sama dengan besok atau sama dengan kemarin, alias ibadahnya enggak nambah, kualitasnya enggak nambah, stagnan, jalan di tempat, maka keutamaan waktu tersebut akan terasa, akan jadi sia-sia. Jadi keutamaan suatu daerah, keutamaan suatu waktu bisa diperoleh kalau seandainya kualitas dan kuantitas ibadah kita juga nambah. Kalau seandainya sama, stagnan, enggak ada penambahan, maka keutamaan waktu tersebut akan sia-sia juga. Baik. Itu kata Ibnu Hajar Asqalani. Baik. Kemudian itu poin pertama. Poin yang kedua, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan adalah dari, ya, kita lihat hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan." Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan, pada suatu malam pada bulan Ramadan. Enggak disebutkan malam keberapanya. Kemudian faqama. Kemudian beliau berdiri, yusalli. Kemudian beliau salat. Falamma kabbar. Kemudian ketika beliau takbir, qal, beliau mengatakan Allahu akbar. Zul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Thumma qara'a al-Baqarah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah tersebut? 2,5 juz. Beliau ruku? Belum. Thumman Nisa. Afan, ya. Thumma Al-Imran. Kemudian membaca surat Al-Imran. Selesai? Belum. Thumma An-Nisa.
Kemudian beliau membaca surat An-Nisa, masih satu rakaat. La yamurru bi ayatin takhfif. Beliau tidak melewati ayat yang mengandung ancaman, peringatan, illa waqafa indaha, kecuali beliau berhenti sejenak. Artinya bahwa bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an bukan sekedar penamaan, tapi dimaknai dengan belajar pada poin pertama tadi. Kemudian pada bulan Ramadan pun pada sholatnya diperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Poin yang kedua, poin yang ketiga, interaksi Rasulullah dengan Al-Qur'an berasal dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra. Beliau membaca Al-Qur'an, wa huwa 'ala naqatihi. Beliau sedang berada di atas untanya. Au jamalihi. Wa hiya tasir, dan unta tersebut sedang berjalan. Artinya bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyempatkan diri walaupun beliau sedang dalam kondisi dalam perjalanan untuk membaca Al-Qur'an. Wa huwa yaqra' surat Al-Fathah. Dan beliau ketika itu membaca surat Al-Fatih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, jadi Rasulullah SAW interaksi beliau dalam dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada salat-salat malam beliau, tapi juga memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan Rasulullah alaihissalam. Berikutnya, setelah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, kita lihat salafus saleh. Secara umum salafus saleh itu bisa kita lihat atau kita dengar atau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang sangat terkenal, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam An-Nawawi ini, perhatikan semuanya. Mudah-mudahan jadi motivasi juga buat kita. Imam An-Nawawi ini merupakan salah satu ulama yang meninggal dalam usia yang masih muda untuk ukuran ulama. Meninggal pada usia 45 tahun. Beliau lahir tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah. 45 tahun. Saking mudanya usia beliau meninggal ini, banyak sekali karangan-karangan, tulisan-tulisan beliau yang pada saat beliau meninggal itu belum sempat beliau selesaikan. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang saat penulisan itu belum selesai, beliau keburu meninggal. Tapi banyak juga kitab-kitab beliau yang selesai, alhamdulillah selesai sebelum beliau meninggal. Di antaranya adalah At-Tibyan ini. Kitab yang lain adalah Radatul Talibin Al-Adkar. Kitab yang beliau belum sempat beliau selesaikan banyak sekali. Al-Manmu' Syarhul Muhadzab Al-Asma'us Afan. Taib. Ya. Kemudian Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Daud, beberapa jilid. Kemudian keburu meninggal. Dan Imam An-Nawawi ini termasuk salah satu ulama yang saat beliau meninggal itu masih belum menikah. Sama dengan ulama-ulama yang lain, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hijriah. Meninggal belum sempat menikah. Ada ulama lain lebih dulu lagi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 310 Hijriah. Lahir tahun 224 Hijriah. Usia beliau 86 tahun. Selama hidup tidak pernah menikah. Sehingga ada ulama
kemarin ini ya, baik. Kemarin ini berapa tahun yang silam menulis sebuah kitab judulnya adalah Al Ulama Al Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama jomblo belum sempat menikah. Kenapa? Alladzina Atharu Al Ilma Ala Zawaj. Kenapa mereka belum enggak menikah? Karena lebih mendahulukan, memprioritaskan ilmu daripada nikah. Tuh. Nah, salah satunya seperti yang kita sebutkan tadi adalah Imam An-Nawawi. Tuh. Apa kata Imam An-Nawawi? Yambari, kata beliau, seyogyanya, sepantasnya, ayuhafidha ala tilawatihi, seharusnya kita untuk senantiasa membacanya, wa yuktiru minha, dan memperbanyak untuk membacanya, wa kana salafu radhiyallahu ta'ala anhum, lam adatun mukhtalifah fi qadri ma yahtimuna. Mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ya. Ketika mereka mengkhatamkan Al-Qur'an, faja'an ba'dihim. Ada riwayat yang datang dari mereka fi kulli khamsin. Bahwa mereka mengkhatam Al-Qur'an itu sebanyak 5 kali dalam setiap bulan Ramadan. Wa an ba'dihim fi kulli arba'in. Ada juga 4 kali. Wa an kathirina, dan lebih banyak lagi fi kulli khamsin, ada yang mengkhatam Al-Qur'an itu setiap 5 hari, ada setiap 4 hari, tapi lebih banyak lagi setiap 3 hari mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, jadi salafus saleh itu ketika mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu mereka berlomba-lomba. Paling banyak ada setiap 5 hari sekali khatam. Ada 4 hari sekali khatam. Ada 3 hari sekali khatam, dan ini yang paling banyak. Kemudian sampai beliau mengatakan bahwa ada juga yang mengkhatamkan sehari sekali. Di antaranya adalah Uthman bin Affan. Ada juga Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat yang sangat luar biasa ini. Ada hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan yang berasal dari Tamim Ad-Dari, berasal dari kisah beliau. Siapa tahu? Hadis tentang apa? Hah? Kisah tentang apa? Kisah Dajjal. Ya, yang mana beliau pernah terdampar ke suatu tempat. Ya, ini kisahnya berasal dari Tamim Ad-Dari. Baik. Ya. Dan bahkan Imam Syafi'i, baik, Imam Syafi'i lebih luar biasa lagi. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Artinya setiap sehari sebanyak 2 kali pada bulan Ramadan. Kalau bulan biasa, beliau mengkhatamkan sebanyak 30 kali dalam satu bulan, alias sehari sekali pada bulan biasa. Ulama yang sangat luar biasa. Berikutnya ada lagi Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama yang sangat luar biasa, meninggal tahun 161 Hijriah. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, saya mempunyai ribuan syekh, 1000 lebih syekh saya, guru saya. Wa afdaluhum, dan yang paling afdal, yang paling utama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Mengatakan, dinukil dari beliau bahwa idza dakhala Ramadan, ketika bulan Ramadan masuk, taraka, boleh meninggalkan jami'al ibadat, semua ibadah ditinggalkan. Kenapa? Wa akhbala ala qira'atil Qur'an, karena beliau lebih fokus sama baca Al-Qur'an. Begitu juga Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijriah. Beliau ketika masuk bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan, beliau tinggalkan segala majelis ilmu. Beliau tinggalkan
Ya, biasa beliau ngajar di Madinah, beliau tinggalkan. Kenapa? Karena fokus untuk membaca Al-Quran. Baik, timbul pertanyaan sekarang. Bahwa salah satu kebiasaan ulama terdahulu, salafus saleh itu adalah mereka tidak membaca Al-Quran kecuali beliau tadabburi maknanya. Kenapa? Karena beranjak dari sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Rasulullah? La yafqahu, tidak akan paham, man qara al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, fi aqalli min thalath, kurang dari 3 hari. Maksudnya gimana? Orang yang khatam kurang dari 3 hari, khatam baca Al-Quran 30 juz kurang 3 hari, maka itu tidak akan paham maknanya. Bagaimana kita kontradi, ya, bagaimana cara kita menggabungkan antara para ulama berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan ada yang membaca khatam 1 hari, bahkan khatam 2 hari, khatam 2 kali dalam sehari, dengan hadis bahwa Rasulullah mengatakan tidak paham, tidak akan paham orang yang membaca Al-Quran kalau seandainya dia khatam kurang dari 3 hari. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang sangat terkenal Lataif Al-Ma'arif mengatakan bahwa larangan tersebut bersifat kondisional. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa Rasulullah mengatakan itu jika di waktu-waktu normal. Adapun waktu-waktu yang spesial, tempat yang spesial, yang mana pada tempat dan waktu tersebut dianjurkan untuk baca Al-Quran, maka tidak masalah untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Contohnya kapan? Bulan Ramadan. Contohnya kapan? Bulan pada malam Lailatul Qadar. Contohnya kapan? Ketika di Makkah Al-Mukarramah. Itu tempat yang mulia. Maka dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Makanya ada imam di Madinah, tapi bukan Masjid Nabawi. Kalau namanya adalah Muhammad bin Qasim apa gitu, saya lupa. Beliau menulis kitab Kaifa Naqra'ul Quran, bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Beliau membagi cara baca Al-Quran itu menjadi 8. Ada bacaan yang pertama itu bacaan yang sekedar untuk mendapatkan pahala dan pengen khatam. Itu boleh. Jadi itu bacaannya memang untuk menjaga makharijul huruf dan tajwid doang, tanpa tadabbur. Itu boleh. Khususnya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Itu namanya bacaan khusus untuk mendapatkan pahala dan ingin memperoleh khatam. Ada bacaan tadabbur, ada bacaan untuk para hufaz. Ya, orang-orang yang hafal. Ada bacaan untuk orang yang dengar saja. Ada bacaan untuk orang yang ingin berobat. Ada bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Jadi macam-macam, ada 8 beliau sebutkan. Jadi bacaan kita pada bulan Ramadan ini adalah bacaan qira'at thawab wal khatam. Bacaan untuk mendapatkan pahala dan bagaimana memperbanyak khatam kita pada bulan Ramadan ini. Baik. Sekarang poin terakhir. Bagaimana dengan kita? Antum Masya Allah sangat luar biasa, sangat semangat. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran, walaupun tujuan kita adalah kuantitas, memperbanyak bacaan kita, tapi jangan lupakan aspek tajwidnya, makharijul hurufnya. Iya, kita ingin memperbanyak bacaan Al-Quran kita, tapi bukan berarti lampu merahnya, rambu-rambunya dilanggar semuanya. Makharijul hurufnya dilanggar. Sa semuanya, ra semuanya, za semuanya. Antum sudah belajar hukum tahwij, tajwid. Terus sudah belajar tentang makharijul huruf. Mana yang ha, mana yang ra, mana yang
Semua yang antum sudah belajar, bukan berarti itu dilanggar. Kenapa? Karena saya sering dengar santri kan ingin mempercepat khatamnya, akhirnya makhrijul hurufnya dilanggar. Tajwidnya tidak dianggap ada. Poin pertama. Yang kedua, adab-adabnya juga diperhatikan. Perhatikan yang di sana. Yang maju ke meja. Baik. Sini duduknya. Sini duduknya. Baik. Oke, adab-adabnya. Apa contohnya? Ketika membaca Al-Qur'an, kita bersuci terlebih dahulu dalam kondisi suci. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian berpakaian yang sopan. Kemudian di tempat yang baik. Iya, kita ingin memperbanyak baca Al-Qur'an, tapi bukan berarti adab-adabnya dilanggar. Baik. Kemudian poin yang paling penting lagi adalah jangan hanya semangat Al-Qur'an ini hanya pada bulan Ramadan saja. Dulu saya pernah juga di asrama sama dengan antum. Salah satu jargon saya yang sangat saya pakai adalah keterpaksaan akan membawa kebiasaan. Kebiasaan akan membawa keikhlasan. Sepakat dengan jargon itu? Keterpaksaan akan membawa kebiasaan. Kebiasaan akan membawa keikhlasan. Antum terpaksa segala sesuatu dengan alasan supaya terbiasa. Terbiasa supaya menjadi ikhlas. Sepakat? Bertahun-tahun saya sepakat dengan jargon itu benar juga. Awalnya antum, kita dipaksa ini bangun pagi. Kita dipaksa ini untuk salat tepat waktu secara berjamaah. Kita dipaksa ini untuk hal apa? Alasannya supaya kita biasa. Akhirnya kemarin ini saya membaca tulisan seorang penulis yang sangat terkenal, namanya Muhammad Fauzil Azim. Kemudian saya ditersentakkan oleh tulisan tersebut. Apa kata beliau? Walaupun enggak utuh kalimatnya, tapi kira-kira maknanya sama. Apa kata beliau? Keterpaksaan enggak selamanya akan membawa kebiasaan, tapi hanya akan membawa kebiasaan berulang. Perbuatan yang berulang. Bukan menjadi sebuah karakter. Apa bedanya? Kalau karakter, maka itu disertai dengan nilai. Maksudnya gimana? Ketika antum dibangunkan subuh-subuh, maka mungkin 1, 2, 3 kali berikutnya akan antum bangunin. Atau minimal ketika di Albina antum akan dibangunin. Kemudian antum akan sadar, kenapa saya dibangunin? Apa tujuannya? Buat siapa kembali hikmahnya? Akhirnya antum sadar kenapa dibangunin, untuk apa? Tujuannya apa? Ketika di rumah enggak perlu lagi dibangunin oleh orang tua antum. Justru antum yang membangunkan orang tua. Tapi kalau seandainya di rumah masih dibangunin oleh orang tua, justru orang tua antum kesal, malah lebih susah dibangunin. Kenapa? Karena merasa bebas. Maka berarti belum menjadi karakter untuk menjadi bangun paginya. Baru sekedar kebiasaan yang berulang. Berarti jagal selama di asrama. Ya. Itu kalau seandainya kita terapkan dalam bangun pagi. Al-Quran juga gitu. Kalau sekedar di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, Al-Quran mulai ditinggalkan lagi, baru sekedar kebiasaan berulang. Belum menjadi sifat karakter kita. Ya, baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi muslim yang lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih membantu karakter kita menjadi muslim yang soleh dan berkarakter muslim yang hebat. Itu yang bisa disampaikan. Tapi katanya tadi kata panitia ada hadiah buat antum. Time. Sim. Oke, hadiahnya buat antum adalah siapa mau maju ke depan dulu? Ayo. Maju ke depan dulu.
Ah, taib, alif. Fadal maju ke depan alif. Taib. Taib, alif. Tadi kita sebutkan berapa poin tentang bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Coba sebutkan dua saja bagaimana interaksi Rasulullah dengan Al-Quran. Yang masih, yang sudah berdiri, belum selesai acaranya. Tafadhol, alif. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Rasulullah. Aha. Rasulullah di bulan Ramadan bukan hanya memperbanyak mempelajari Al-Qur'an. Naam. Tetapi beliau juga memperbanyak untuk membacanya. Baik. Dan yang kedua, Baik, sebenarnya untuk sebutkan sudah dua, yaitu mempelajari dan memperbanyak bacaannya, ya. Baik, yang ketiga adalah memperbanyak bacaan pada salatnya. Syukran. Ini ya dia. Baik. Satu lagi, siapa? Ah. Ayo, tafadhol, satu lagi ke depan. Hah? Enggak ada? Ayo. Saya ajukan pertanyaan ketika antum sudah maju ke depan. Tafadhol. Kalau enggak buat panitia ini. Baik. Kalau tidak, oke, baik. Pertanyaan duluan deh. Siapa salafus saleh dan berapa Al-Qur'an yang mereka baca pada bulan Ramadan? Ayo satu aja. Baik, itu yang duluan tadi. Baik. Duluan tadi apanya? Imam Syafi'i. Berapa? 60 kali sebulan. 60 kali. Berarti seharinya 4 atau 5 kali? 2. Aduh, wah, bukan 4. Bukan. Bukan. Baik. Syukran. Syukran. Oke, dengan berakhirnya pemberian hadiah tadi terhadap teman-teman kita, berakhir itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.